Menyiang ikan kecil mudah bunyinya, tetapi situasi mungkin berbeza jika ia melibatkan ikan bersaiz besar. Namun, jika kena dengan teknik yang betul, perkara itu tidaklah sesukar mana. Seperti dibuktikan oleh seorang peniaga ikan dari Sungai Petani Kedah yang mesra disapa Azmizi. Ikuti kisahnya yang mewarnai segmen Potret Inspirasi hari ini. Ikan tenggiri, ikan yu putih dan ikan nyok-nyok antara jenis ikan bersaiz besar yang dijual olehnya di Pasar Taman Sri Tanjung Sungai Layar di Sungai Petani Kedah. Gelagatnya sering mencuri perhatian pengikutnya di media sosial, apatah lagi pengunjung pasar ini, tanpa mengira berat, saiz dan jenis. Asalkan sumber protein ini adalah ikan, bapa kepada tiga orang anak ini mampu mengendalikannya dengan pantas dan profesional. Abang pun belajar daripada arwah buah potong ikan. Daripada arwah buah lagi, dia potong ikan pecah. Dia suka beli ikan pecah. Kata tempat abang meniaga tu, tempat Cina. Dan mereka suka macam ikan belakang tenggiri. Mereka suka belakang ikan jenah. Macam ikan nyare, ikan apa ni, ikan kurau, nangin. Dia yang popular dengan tagline AI mengakui pelibatannya di media sosial sedikit sebanyak membantu mengembangkan prospek perniagaannya. Difahamkan keuntungan pendapatan perniagaan yang mencecah 5 angka pernah diraih olehnya. Ada mikat banyak orang luar yang membeli, hati buat konten TikTok, buat konten di Facebook, ramai yang orang luar main datang. Alhamdulillah sih tu ada peningkatan. Kata orang luar pakai baby dia, bila orang Penang beli, bila orang Perak beli, ada orang KM beli, dan tanggung ada yang beli pada jenis. Menginjak di ruangan komen untuk setiap kandungan video dihasilkannya, rata-rata warganet kagum dengan kemahiran Azmizi. Malah, ada yang menggunakan kandungan video dihasilkannya sebagai panduan menyiang ikan di rumah. Asam garam perniagaan tidak lari daripada berdepan pelbagai cabaran. Namun, Azmizi nekat mencari rezeki sehingga mampu bertapak selama 30 tahun dalam perniagaan berkenaan. Malah, Azmizi sebaliknya berazam untuk menambah cawangan perniagaannya suatu hari nanti. Hasil pemantauan kami, kandungan video menyiang ikan oleh Azmizi ini telah meraih 7 juta tontonan dan pengikutnya mencecah 200,000.